ini satu momentum yang luar biasa. Pada hari jadi Kota Tegal yang ke-437, pemerintah beserta seluruh Forkompinda dan elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita menyatakan betul-betul untuk melakukan gerakan Tegal anti hoax. Ini adalah salah satu motivasi untuk seluruh masyarakat Kota Tegal untuk secara bijak menggunakan teknologi, secara bijak menggunakan semua gadget agar tidak tadi terkait dengan salah satu aspek hukum, Ibu, penyalahgunaan di dalam pemberitaan-pemberitaan yang sekarang ini sangat sekali membuat gesekan-gesekan di masyarakat. Selama ini di Kota Tegal sendiri gimana? Cukup kondusif, namun ini perlu pemantapan sehingga komitmen pada hari ini dengan seluruh masyarakat Tegal kita betul-betul mendeklarasikan siap untuk gerakan untuk memberantas hoax. Gerak!